Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani pada malam ini kita nak memberi fokus dan juga tumpuan untuk melihat kepada lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Persekutuan Rusia yang bermula pada 4 September 2024 antara lain bagi menghadiri Forum Ekonomi Timur ke-9 di Vladivostok di Rusia, dan ini sudah tentu adalah lawatan rasmi Perdana Menteri yang sulung kalinya sejak menjadang jawatan pada November 2022 sebagai Perdana Menteri. Selain pada kita melihat kepada kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri di Forum Ekonomi Timur ke-9 ini, kita juga ingin melihat kepada apa signifikannya lawatan sulung ataupun lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia. Jadi untuk waktu ini, kau boleh saya nak bersama dengan dua pakar hubungan politik antarabangsa. Yang pertamanya, Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Malaya, dan juga kita akan bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia yang juga penganalisis politik antarabangsa. Tapi kau boleh saya nak mulakan dahulu dengan Dr. Roy. Ya. Dr. Roy, kau boleh kongsikan pada waktu ini apa hasil dan apa signifikannya melihat kepada lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia. Kau boleh di sebagai permulaan ni, Dr. Roy. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Astro Awani atas jemputan untuk memberi sedikit pendapat mengenai lawatan Perdana Menteri ke Rusia. Sememang ini merupakan satu lawatan yang dinanti-nantikan kerana yang amat berhormat Perdana Menteri sudah pun melawat banyak negara semenjak beliau mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Beliau telah melawat pertama sekali negara-negara Asia Tenggara, telah melawat China, telah pun melawat baru-baru ini ke India dan sebelum itu ke Eropah. So Rusia merupakan salah satu negara utama dalam politik antarabangsa. Sudah pasti ini merupakan sebahagian daripada usaha beliau untuk merapatkan Malaysia dengan negara-negara yang lain. Dia tak boleh tinggalkan Amerika, daripada Rusia. Dan ini merupakan sebahagian ataupun saya kata boleh katakan lanjutan daripada dasar luar Malaysia yang bersifat berkecuali. Walaupun Rusia seperti mana yang kita sedia maklum telah pun dikecam oleh masyarakat antarabangsa berhubung dengan isu perang di Ukraine, tetapi Malaysia masih mengekalkan dasar berkecuali walaupun Malaysia mengambil pendirian bahawa campur tangan ketenteraan pihak Rusia di Ukraine itu harus dihentikan, tetapi pada masa yang sama kita masih meneruskan persahabatan hubungan mesra antara Kuala Lumpur dengan Moskow. Dan sememangnya hubungan Malaysia-Rusia kalau kita kaji memang telah berkembang kalau dari segi sejarah modennya semenjak 1967 apabila hubungan diplomatik telah pun terjalin antara Malaysia dengan Soviet Union. Dan selepas itu Perdana Menteri misalnya Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak telah pun melawat Rusia ataupun Soviet Union ketika itu pada 1972. Lepas itu semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir, beliau juga telah melawat. Dan era pasca Soviet Union iaitu zaman Rusia, persekutuan Rusia, juga Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim malahan yang di-Pertuan Agong, almarhum Tuanku Jaafar Agong yang ke-10 juga telah mengadakan lawatan. Begitu juga Agong yang ke-12 Raja Perlis juga pernah melawat ke Rusia, dan Putin sendiri pernah melawat Malaysia pada 2003. So ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dengan Rusia memang pun ada sifat yang mesra dan kukuh, dan ini merupakan satu kesinambungan dengan lawatan PMX ke Rusia pada kali ini. Sebelum kita nak membawa diskusi ini untuk melihat di mana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam kancah atau dalam krisis Rusia dan juga Ukraine dan juga dalam beberapa geopolitik yang lain, Prof. Dr. Martada mungkin juga boleh dikongsikan apa hasil dan juga signifikannya lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia, dan kalau melihat kepada ini juga antara jemputan oleh rakan sejawatnya Vladimir Putin, tapi mungkin boleh dikongsikan sosok kedua-dua pemimpin ini, keakraban yang pernah di highlight atau yang pernah disorot media sebelum ini, dan kita juga difahamkan Perdana Menteri akan berucap pada sesi plenary forum Ekonomi Timur ke-9. Jadi apa yang boleh kita jangkakan itu pertama, dan juga bagaimana kita melihat bagaimana Rusia ini penting untuk Malaysia dan Malaysia juga penting untuk Rusia. Okey, yang pertama sudah tentulah
lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini sangat bermakna. Apatah lagi dalam usaha Malaysia untuk menganggotai BRICS, yang mana kita tahu Rusia merupakan pengerusi BRICS pada ketika ini. Dan Malaysia pun telah mengadakan beberapa lawatan. Perdana Menteri baru-baru ini mengadakan lawatan ke India, di mana India merupakan sebahagian daripada rakan negara dalam BRICS. Jadi bagi saya impak yang besar ialah usaha Malaysia untuk memastikan bahawa keanggotaan Malaysia nanti diterima masuk di dalam BRICS secara lebih mudah. Kerana kita tahu BRICS merupakan satu keanggotaan negara yang cukup-cukup penting pada ketika ini. Kerana apabila kita melihat anggota BRICS itu sendiri melambangkan bagaimana ekonomi yang dikuasai oleh dunia sebahagian besarnya adalah terdiri daripada kalangan anggota-anggota dalam BRICS. Jadi sebab itulah bagi saya lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China sebelum ini, kemudian ke India, ke Rusia, ini merupakan usaha Malaysia untuk memastikan bahawa apabila Malaysia memohon menganggotai BRICS, maka usaha Malaysia itu nanti tidak akan mendapat tentangan daripada negara-negara yang menganggotai BRICS, terutama Rusia yang merupakan pengerusi BRICS. Dan dalam konteks yang lain juga, saya melihat bahawa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini cukup bermakna. Kerana beberapa isu yang penting yang melibatkan Rusia, pertamanya kita tahu Rusia merupakan negara kuasa besar yang mempunyai kuasa veto dalam Security Council. Dan kita tahu bagaimana usaha-usaha Malaysia terutamanya untuk mendapatkan gencatan senjata di Palestin dengan Israel belum lagi menemui penyelesaian. Dan sudah tentulah sebagai kuasa besar dan juga negara yang mempunyai undi dalam Security Council, maka Malaysia boleh mendapatkan bantuan daripada Rusia sendiri, terutama untuk campur tangan bagi memastikan gencatan senjata berlaku dengan secepat yang mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga bahawa perang Rusia dan Ukraine ini telah masuk dalam tempoh yang cukup lama, dan ianya juga memberikan kesan terutamanya kepada perdagangan ekonomi dunia. Yang mana kita tahu Malaysia juga bergantung kepada beberapa sumber import daripada negara Rusia dan juga negara Ukraine, terutamanya gandum. Jadi sebab itulah bagi saya Malaysia juga mempunyai kepentingan untuk Rusia dan Ukraine menghentikan peperangan mereka. Dan dalam konteks yang sama, sebagai pengerusi ASEAN pada 2025 nanti, Malaysia juga sangat memerlukan sokongan daripada Rusia sebagai sebuah negara besar. Dan kita tahu seperti mana yang disebut oleh Dr. Roy tadi, bahawa dasar berkecuali Malaysia ini menyebabkan Malaysia sentiasa mengambil pendekatan untuk berbaik-baik dengan semua negara, terutama negara-negara yang mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam geopolitik dunia, seperti China, seperti India, seperti Rusia. Dan kita juga tahu bagaimana usaha Amerika untuk melebarkan pengaruh mereka di rantau ASEAN ini sentiasa berlaku. Dan apabila hubungan Malaysia yang baik dengan China dan Rusia, maka sudah tentulah kesungguhan Amerika untuk melebarkan empayar mereka di rantau Asia Pasifik itu mungkin perlu lebih berhati-hati, kerana Malaysia juga mempunyai hubungan baik dengan negara besar seperti Rusia, seperti China. Dan kita juga walaupun mempunyai hubungan baik dengan Amerika, tetapi kita juga tidak mahu hanya Amerika sahaja sebagai sebuah negara besar yang ingin melebarkan pengaruh mereka di rantau ini tanpa mempunyai apa-apa halangan ataupun sekatan daripada negara-negara yang lain. Jadi kita mahu supaya sebagai pengerusi nanti rantau ASEAN itu akan bebas daripada pengaruh kuasa-kuasa besar. Dan sudah tentulah bagi mencapai hasrat tersebut, Malaysia perlu mempunyai hubungan baik dengan negara-negara seperti China, seperti Rusia yang boleh menghalang Amerika untuk menguasai rantau Asia Pasifik. Ini sesuatu yang menarik apabila kita bercakap tentang kalau BRICS kita melihat kepada Rusia sebagai pengerusi untuk tahun ini, manakala Malaysia akan jadi pengerusi untuk gabungan negara-negara di bawah anggota ASEAN. Jadi untuk waktu ini dalam rangka kerja lawatan kerja ke Persekutuan Rusia ini juga difahamkan akan ada pertemuan ataupun mesyuarat dua hala bersama dengan Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, dan antara yang bakal dibincangkan termasuklah selain pada melihat perdagangan, pelaburan, pendidikan tinggi, termasuklah TVET, pertanian dan juga keterjaminan makanan serta pelancongan. Apa lagi Dr. Roy yang mungkin boleh kita jangkakan
hasil dan juga apa perkara yang mungkin dibincangkan dalam pertemuan dua hala ataupun pertemuan empat mata antara dua sosok pemimpin tertinggi negara ini? Baik, terima kasih. Antara agenda utama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar semasa lawatan beliau ini adalah untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur yang ke-9 ataupun dikenali sebagai EEF ya, dalam singkatannya. Kita kena fahami bahawa atau memahami bahawa Rusia merupakan sebuah negara yang terbesar di dunia yang seringkali kita hanya melihat Rusia dari sudut kancah Eropah. Memang tak nafi kebanyakan bandar-bandar utamanya, misalnya Moskow, St. Petersburg, Stalingrad, semua terletak di sebelah barat Rusia. Tetapi kita juga kena sedar bahawa Rusia itu juga merangkumi sebahagian besar daripada Asia itu sendiri. Dan boleh dikatakan 40% daripada jumlah keluasan Rusia itu terletak di sebelah Asia. Dan EEF ini merupakan satu platform, forum untuk Rusia mengadakan hubungan yang lebih erat, khasnya dalam sudut ekonomi dengan negara-negara Asia Pasifik. Dan Yang Amat Berhormat akan menjadi salah satu pengecat utama dalam EEF ini. Dan saya percaya bahawa ini akan membawa lebih kesedaran, khasnya penduduk Rusia di sebelah timur, tentang kerjasama perdagangan antara Malaysia dengan Rusia, khasnya di bahagian Asia Rusia. Dan kita kena fahami juga seperti mana yang saya katakan tadi, platform ini merupakan satu penghubung antara Rusia dengan negara-negara di Asia Pasifik. Ini merangkumi negara seperti China, Korea Selatan dan juga Jepun, Mongolia, malahan dengan Amerika Syarikat, Alaska itu sendiri. So ini merupakan satu platform yang sangat penting, yang mana Yang Amat Berhormat akan menghadiri dan memberi ucap utama, dan dijangkakan hampir 6,000 orang akan menyertai. Maka ini akan merapatkan hubungan perdagangan ataupun saya kalau dengan istilah dengan izin economic diplomacy antara Malaysia dengan rantau timur sebahagian Rusia dan juga negara-negara Asia Timur sendiri. So saya jangkakan di samping apa yang telah saudara sebut tadi akan menghubungkan dari segi dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang TVET dan sebagainya. Tetapi ini juga menjadi satu platform yang bagi Malaysia untuk merapatkan dari segi perniagaan dan juga people to people, P2P. Dalam lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Rusia pada kali ini. Prof. Dr. Matanda, mungkin boleh juga dikongsikan, saya nak tanya tambahan sedikit lagi melihat kepada dua krisis geopolitik di peringkat antarabangsa, Rusia dan juga Ukraine dan juga Israel dan juga Gaza ataupun Palestin. Mungkin pada waktu ini sudah tentu ada perhatian dan juga tumpuan dunia sudah tentu terarah kepada apa yang bakal diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sesi plenarinya. Tetapi bagaimana nak melihat kepada apa strategi diplomasi yang bakal digunakan Malaysia untuk mengetengahkan pendiriannya? Kita tahu kita cukup jelas pendirian kita dalam soal berkaitan dengan perang di Gaza. Tetapi bagaimana kedudukan dan bagaimana nak menyeimbangkan situasi geopolitik khususnya melibatkan Rusia dan juga Ukraine? Prof. Dr. Matanda. Okey, pertama dalam konteks Israel dan juga Palestin, kita tahu Israel dasar mereka agak terbuka dan positif terhadap Palestin, dan dalam banyak-banyak kenyataan yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Rusia sentiasa menyokong proses gencatan senjata yang berlaku di antara Palestin dan juga Israel. Itu dalam konteks bagaimana pertembungan di antara Israel dan juga Palestin itu mungkin dengan adanya campur tangan dan adanya kuasa besar seperti Rusia yang sentiasa menyokong
usaha Malaysia untuk memastikan berlakunya gencatan senjata, maka sudah pastilah hubungan baik ini dan melalui lawatan ini ia akan memberikan kesan dari segi usaha Malaysia untuk mendapatkan gencatan senjata dan sokongan daripada kuasa besar, terutama apabila Malaysia membawa usul-usul bagi memastikan berlakunya gencatan senjata. Yang kedua, sebagai sebuah negara yang sentiasa mementingkan kesederhanaan, kita tahu bahawa Malaysia sentiasa berusaha untuk memastikan peperangan itu dapat dielakkan, dan kita sentiasa menjadi antara institusi ataupun anggota penting dalam menjadi mediator dalam berbagai konflik-konflik antarabangsa yang berlaku, seperti mana yang berlaku di Filipina dan juga yang berlaku di Selatan Thai. Jadi ini semua adalah usaha Malaysia untuk memastikan bahawa konflik itu dapat diselesaikan dengan cara diplomasi. Dan dalam konteks yang sama juga, saya melihat bahawa sudah tentulah walaupun Malaysia adalah sebuah negara kecil, namun suara Malaysia di pentas antarabangsa sentiasa kuat. Dan kita lihat bagaimana suara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terutama dalam isu memastikan keamanan dunia, sentiasa disebut-sebut. Dan beliau sentiasa menggunakan pentas antarabangsa untuk membawa suara Malaysia bagi memastikan keamanan itu dapat dilaksanakan bukan sahaja di antara Palestin dan juga Israel, bahkan juga di negara-negara lain yang berkonflik di seluruh dunia, termasuklah Rusia dan juga Ukraine. Jadi bagi saya, inilah kesempatan yang terbaik yang boleh diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyatakan pendirian Malaysia bahawa kalau boleh perlunya ada titik notah dari segi pertelingkahan di antara Rusia dan juga Ukraine, kerana bagi saya dan juga bagi Malaysia sudah tentulah keamanan dunia itu sangat penting, dan jika sekiranya konflik ini berterusan, ia juga memberikan kesan terutama dari segi ekonomi dan juga dari segi kestabilan geopolitik antarabangsa, kerana Rusia merupakan sebuah kuasa besar, dan kita juga melihat bagaimana NATO sebagai sebuah keanggotaan negara-negara lain yang cuba juga untuk menindas ataupun mengecam tindakan Rusia, dan kita juga sebagai sebuah negara yang sentiasa mahukan keamanan, tidak mahu Rusia itu diambil tindakan oleh mana-mana pihak, kerana kepentingan Rusia dalam dunia antarabangsa, geopolitik antarabangsa itu sangat penting, dan kita juga mengharapkan sumbangan Rusia dalam menghentikan serangan Palestin dan juga Israel. Dr. Roy, kita juga difahamkan dalam lawatan kerja rasmi Perdana Menteri ke Rusia ini akan ada pertemuan lain, yang mana Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan bertemu dengan Timbalan Mufti Rusia dan juga beberapa kunjungan-kunjungan hormat yang lain. Mungkin pada waktu ini, selain pada melihat pada apa yang saya maklumkan ataupun saya kongsikan pada awal tadi, antara kerjasama yang mungkin yang bakal dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatnya, apa lagi yang boleh diterokai bersama dengan mengambil kira kepakaran yang ada antara Malaysia dan juga Rusia? Saya nak mengambil contoh, kalau Malaysia kita cukup terkenal dan juga cukup terkehadapan dalam industri halalnya, juga untuk Rusia cukup kehadapan dalam industri teknologi aero angkasanya. Jadi adakah perkara-perkara ini juga akan menjadi nilai tambah dalam sesi pertemuan dua pemimpin ini, Dr. Roy? Yes, seperti mana yang telah saya sebut bahawa di samping faktor dari segi hubungan diplomatik dan ekonomi, kita juga harus melihat dari sudut kerjasama dalam bidang sosial, khasnya dalam bidang pendidikan. Seperti mana saudara telah sebut bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berjumpa dengan Timbalan Mufti di Rusia, yang mana kita kena tahu bahawa di Rusia itu sendiri mempunyai ramai penduduk yang beragama Islam. Khasnya mereka yang berada berhampiran dengan rantau Asia Tengah atau Central Asia. Misalnya Tatarstan, yang mana ramai di antara mereka beragama Islam. Dan di sini Malaysia boleh menyumbang dari segi produk halal dan juga mengadakan kerjasama antara Tatarstan misalnya dalam persekutuan Rusia berhubung dengan kajian mengenai agama Islam dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, dan juga mengadakan kerjasama dalam bidang sains. So di sini kita dapat lihat atau dapat menyaksikan pertukaran kepakaran daripada Malaysia, misalnya produk halal dan juga ilmu yang bersifat keislaman ke Rusia, dan daripada Rusia misalnya ilmu atau
kepakarannya dalam bidang sains angkasa lepas. Ini boleh juga dikongsikan bersama dengan Malaysia dan juga dari segi perkongsian dari industri yang bersifat teknologi tinggi. Dan balik pada juga tadi saudara ada tanya mengenai soalan mengenai perang di Ukraine. Malaysia tetap dengan pendirian kita. Kita sangat jelas seperti mana kita menyokong PBB misalnya dalam emergency special session yang dianjurkan oleh UNGAH atau United Nations General Assembly ya, yang ke-11. Kita tidak bersetuju dengan tindakan Rusia untuk mengadakan operasi ketenteraan di Ukraine dan kita telah meminta agar operasi ketenteraan ini dihentikan. Tapi pada masa yang sama, kita mahu mengekalkan sifat neutrality Malaysia yang mana kita tidak mahu terikut-ikut dengan negara-negara barat yang terus mengutuk Rusia secara hebat, tetapi kita masih mengekalkan hubungan kerjasama baik dari segi ekonomi, dari segi sosial dan kita kena fahami bahawa hubungan perdagangan antara Malaysia dengan Rusia agak tinggi, telah mencecah lebih daripada 2 bilion, lebih daripada situ. So, sememangnya Rusia merupakan satu rakan dagangan Malaysia yang sangat penting baik dari segi ekonomi, malahan dari segi industri pertahanan. Kita bahawa Rusia merupakan salah satu pembekal senjata kepada Malaysia satu ketika dahulu dan kita masih mengadakan kerjasama sedemikian walaupun mungkin pada masa kini tidak sebanyak pada tahun 90-an dan tahun 2000 tapi masih kita ada kerjasama dari segi industri pertahanan. So, Rusia memang merupakan satu rakan dagangan utama bagi Malaysia dan malahan seperti mana Prof. Ahmad tadi ada sebut bahawa Malaysia dalam usaha Malaysia untuk menjadi sebahagian daripada BRICS dan Rusia akan menjadi pengerusi dalam menganjurkan persidangan BRICS pada bulan Oktober, maka lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Rusia merupakan sesuatu yang amat penting dalam usaha untuk membolehkan Malaysia menjadi salah satu anggota BRICS nanti. Sebelum kita nak mengakhiri diskusi kita berkaitan dengan soal BRICS, mungkin sedikit secara ringkasnya Dr. Roy, adakah secara pandangan peribadi Dr. Roy di pentas EEF ini akan digunakan, dalam kesempatan ini akan digunakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk melobi selagi boleh untuk semua negara supaya bersama-sama untuk mendesak gejatan senjata khususnya apabila kita bercakap tentang perang di Palestin atau Gaza ini? Ya, memang. Ini adalah sesuatu yang dijangkakan dan Rusia memangnya telah mengambil satu pendirian seperti mana Prof tadi ada sebut bahawa satu pendirian yang lebih adil terhadap penduduk Palestin berbanding negara-negara barat yang mungkin tidak begitu memberi sokongan khasnya misalnya daripada negara di Eropah. Dan Rusia semenjak tercetusnya konflik di Gaza pada Oktober 2023, hampir satu tahun, Rusia telah menunjukkan sifat yang positif terhadap penduduk Gaza dan saya jangkakan bahawa Yang Amat Berhormat akan menggunakan EEF ini sebagai satu platform untuk membawa isu perjuangan penduduk Palestin, nasib penduduk Palestin dan isu di Gaza ini di peringkat antarabangsa. Okey, saya nak mengakhiri diskusi ini bersama dengan Prof. Dr. Matada berkaitan dengan soal BRICS. Adakah akan dijangkakan satu pengumuman yang akan diumumkan oleh oleh Vladimir Putin sendiri berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS? Itu satu. Dan yang keduanya, mungkin secara ringkasnya, kalau kita melihat dalam siri lawatan rasmi Perdana Menteri ke luar negara, Perdana Menteri sudah pergi ke India, ke China. Mungkin selepas ini, seolah-olah ia menuruti aksara BRICS itu sendiri, negara-negara yang mengikuti BRICS untuk memujuk untuk Malaysia menyertai BRICS. Bagaimana jangkaan daripada Prof sendiri melihat dalam konteks Malaysia dan juga untuk menyertai BRICS ini? Saya dan seluruh rakyat Malaysia pasti mendoakan. Mudah-mudahan Presiden Rusia Putin akan membuat pengumuman yang positif terutama berkaitan penyertaan Malaysia dalam BRICS kerana kita tahu BRICS merupakan satu gabungan kuasa ekonomi yang agak besar setanding dengan European Union
Jadi ini sudah tentulah akan memberikan banyak kelebihan kepada negara kita, dan tidak hairanlah bagaimana Perdana Menteri sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melawat negara-negara yang menganggotai BRICS untuk membolehkan Malaysia berjaya menganggotai BRICS. Dan kita lihat bahawa sumbangan apabila Malaysia menganggotai BRICS itu sangat memberikan kesan yang besar dari segi ekonomi kepada negara kita. Dan sebagai pengerusi BRICS, saya sangat mengharapkan supaya hubungan baik yang telah pun terjalin di antara Putin dan juga kerajaan Malaysia, terutamanya Yang Berhormat Perdana Menteri, akan memberikan hasil yang baik, dan mudah-mudahan pengumuman boleh dibuat nanti akan memberikan kita satu sinar harapan supaya Malaysia berjaya menganggotai BRICS. Dan saya juga melihat bahawa dengan adanya hubungan baik ini, sudah tentulah kerana usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri cuba untuk melawat negara-negara besar terutamanya dalam BRICS. Mungkin South Africa, walaupun mereka turut menganggotai BRICS, tidaklah begitu besar peranan mereka dalam BRICS berbanding dengan China, berbanding dengan India dan juga berbanding dengan Rusia. Jadi saya melihat bahawa ketiga-tiga lawatan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di negara-negara besar ini dan akhirnya di Rusia ini, mungkin akan ada sinar yang boleh memberikan kegembiraan kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Timbalan NAB Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan juga Alumni daripada Universiti Utara Malaysia yang juga seorang penganalisis politik antarabangsa. Kita juga tadi bersama dengan Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah daripada UM Universiti Malaya, yang mana kedua-dua panelis berkongsi pandangan melihat pada apa hasil dan juga signifikannya lawatan rasmi Perdana Menteri Lawatan Kerja ke Persekutuan Rusia yang bermula 4 September 2020. Pempat antara lain bagi menghadiri Forum Ekonomi Timur ke-9 di Vladivostok di Rusia. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, ini Ajay Dawani. Salam hormat.